Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menggelar tradisi grebek maulud secara sederhana. Seperti pada tahun lalu, perayaan dilakukan terbatas karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada tahun-tahun sebelumnya, grebek maulud digelar dengan meriah diiringi arak-arakan prajurit bergodo dan gunungan yang diperebutkan warga. Kini tradisi grebek digelar secara sederhana dengan membagikan ubo rampe rengginang kepada abdi dalam Keraton Yogyakarta di Bangsa Sri Menganti. 2.700 buah ubo rampe disiapkan dalam perayaan ini. Meski digelar secara sederhana, namun tidak menghilangkan esensi grebek yang merupakan bentuk syukur dari raja atas limpahan hasil bumi kepada rakyatnya. Kita sekarang sudah turun ke level 2 aja. Kita masih menjaga supaya tidak ada kerumunan. Karena kalau grebek itu dilaksanakan seperti biasa, dicemaskan nanti akan menimbulkan kerumunan massa. Jadi kami selenggarakan seperti grebek sebelumnya, grebek sawal dan grebek besar. Hari ini ngaso dalem maringi parden dengan sistem dibagikan, jadi tidak diraya. Kemudian yang kedua, karena ini grebek mulid, juga ada udik-udik yang juga tidak dirayah tapi dibagikan khususnya kepada teman-teman di Kepatian, kemudian juga kepada sederek di Pura Pakualaman. Selain di Bangsal Sri Menganti, pembagian ubo rampe juga digelar di Kepatihan serta Pura Pakualaman. Febian Deri, CPM TV, Yogyakarta.